Pemirsa, Masjid Agung Al-Falah atau yang lebih dikenal dengan Masjid Seribu Tiang merupakan salah satu ikon Jambi yang telah dikenal masyarakat luas. Sebulan jelang Ramadan, kondisi masjid terlihat lebih indah. Berikut liputannya. Tanpa terasa, bulan suci Ramadan pada tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah di depan mata. Kurang lebih sebulan lagi, umat Islam di seluruh dunia akan melaksanakan ibadah puasa dan ibadah lainnya. Adapun salah satu ibadah umat Islam yang dilakukan pada bulan suci ini ialah sholat sunat tarawih dan tadarus Al-Quran di masjid. Biasanya, masjid memang merupakan tempat yang ramai dikunjungi umat Islam saat Ramadan, baik itu untuk beribadah atau beriktikaf. Seperti di kota Jambi, jelang Ramadan tahun ini, Masjid Agung Al-Falah atau yang kerap disapa Masjid Seribu Tiang ini tampak lebih indah. Hal ini dikarenakan renovasi yang dilakukan beberapa waktu lalu. Tampak pada pelafon masjid memancarkan warna putih cerah, dan pada bagian dalam kubah masjid terpancar warna hijau indah dengan lukisan ayat-ayat suci Al-Quran atau kaligrafi. Menurut Ibrahim Usman, selaku Koordinator Sarana Prasarana dan Lingkungan, ia mengatakan renovasi dilakukan sejak akhir 2023 lalu. Menurutnya, pihak pengurus masjid memang mempersiapkan banyak hal untuk persiapan Ramadan, terutama mengenai kebersihan dan keamanan. Hal ini dengan tujuan agar jemaah dapat tenang dan nyaman dalam beribadah saat Ramadan nantinya. Renovasi ini memang udah dari 2023 udah ini kan diselesaikan untuk Ramadan ini, ya menyangkutlah sedikit kan masalah keindahan masjid, kebersihan, lingkungan dan keamanan merangkum semua. Ya persiapan Ramadan kami di sini biasanya sebelum Ramadan itu kan kebersihan masjid sangat diperhatikan biar pengunjung ataupun jamaah nyaman untuk beribadah, kemudian keamanan dan keindahan ke masjid juga sangat diutamakan kan. Terpisah, Lukman mengutarakan hal senada. Menurutnya, ketika beribadah di Masjid Al-Falah, suasananya menyenangkan dan sejuk, sehingga gairah untuk beribadah menjadi meningkat. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut serta menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid yang menjadi ikon Jambi ini. Kesannya kami ketika berkunjung ke Masjid Agung Al-Falah ini, alhamdulillah, pertama sangat menyenangkan, yang kedua sangat punya gairah untuk selalu sholat di Masjid Agung Al-Falah ini, karena walaupun keadaannya seperti ini dalam artian tidak menggunakan AC, tapi AC alamnya sangat terasa dingin gitu, jadi sangat sejuk, sangat enak untuk melaksanakan ibadah sholat, terutama sholat lima waktu di masjid ini. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.